Sandi Ferizal ikut trial bersama PSM Makassar di Stadion Kalegowa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Kamis 15 Juni 2023. Sosok yang satu ini sudah sekitar 5 tahun mencicipi liga profesional. Beberapa klub pernah mencoba jasanya, baik tim Liga 1 maupun Liga 2. Sandi Ferizal berposisi sebagai bek kanan. Kedatangannya trial di PSM Makassar mengisyaratkan bahwa Bernardo Tavares mencari sosok pengganti Agung Manan. Bek kanan Laskar Pinisi musim lalu diisi oleh Agung Manan. Namun karena gayung tidak bersambur, Agung pindah ke Dewa United musim ini. Tidak ambil pusing, skuad Ramang tetap optimis mendapatkan penggantinya. Sandi diproyeksikan untuk mengisi kekosongan tersebut. Apalagi pemuda ini masih berusia 24 tahun. Tentu masa depannya cerah bersama pasukan Ramang. Alasannya, juru taktik PSM pandai meramu skuad serta mengeluarkan potensi pemain muda. Tidak heran, jebolan Barito U19 ini mengadu peruntungan bersama Juku Eja. Selain itu, Sandi juga pernah merumput bersama Arema FC di kompetisi Piala Menpora.